Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa alam anna al rizqa muqaddarun wa, maqsumun faminal ibadi man busita lahu wa wusi'a alayhi wa minhum man duyika alayhi wa kutira hikmatun minallah fa in kunta ayyuhal murid minal mukattari alayhim fa alayka bis sabri wa wal, -ridha wal bima qasama lakarabbuk wa in kunta minal muwassai alayhim فأسب كفايتك وخذ حاجت حاجتك مما في يدك واسرف ما بقي في وجوه الخير وسبل البر. واعلم أنه لا يتعين على الإنسان إذا أرد الدخول في طريق الله أن يخرج من ماله إن كان له مال أو يترك حرفته وتجارته إن كان محترفا أو متجرا. بل بل الذي يتعين عليه تق, تقوى الله فيما هو فيه والإجمال في الطلب بحيث لا يترك فريضة ولا نافلة ولا يقع في محرم ولا فضول لا تصلح الاستعانة به في طريق الله فإن علم المريد أنه لا يستقيم قلبه ولا يسلم دينه إلا دينو, دينو. ولا يسلام دينه ولا يسلم دينه Walai aslamu dinuhu illa betajerudi anil mali wa anil asbabi alabattad lazimahul dali ka faen kana lahu azwa jon au-aula don taji bona fakotuhum wa keswa tuhum lazimahul kiam bidalika wasai lazimahul kiamu bidalika lazimahul kiamah bidalika wasai alahu faen ajaza an dali ajzan يأذره الشرء فقد خرج من الحرج وسلم من الإثم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آل وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويد تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. وعلام dan Anna rizqa bahwasanya rizki mugaddarun telah ditentukan wa maksumun dan dibagi. minal ibad maka di antara hamba man busitalahu dihamparkan oleh Allah lahu untuknya. Wa wusi'a dan diluaskan alaihi atasnya. Wa minhum dan sebagian daripada hamba man duyiqa alaihi disempitkan atasnya wa quttira dan diseretkan. Itu semua adalah hikmatu minallah Hikmah daripada Allah Fa'in kunta maka jika kamu ada ayuhal murid Minal muqattari Di antara yang diseretkan alaihim atas hamba Oleh Allah dalam rizki Fa'alaika maka wajib atas kamu Bisabri dengan sabar warida dan puas rela wal qanaa merasa cukup bima sama dengan apa yang telah dibagi laka untukmu oleh rabbuka tuhanmu wa in kunta minal muwassai alaihim dan jika kamu ada termasuk daripada al muwassa diluaskan alaihim atas mereka atas hamba fa asib kifayatak maka Dapatkan kecukupan kamu. Wahdul hajataka ambillah kebutuhan kamu mimma fiyadik dari apa-apa fiyadik yang ada di genggamanmu. Wasrif dan bagikan ma'bakia yang sisa fi wujuh khair, fi wujuhil khair di cara-cara atau tempat-tempat al khair baik wasubulil bir jalan-jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan telah membagi rizki setiap hambanya. Tidak ada makhluk yang hidup di atas dunia kecuali Allah telah tentukan rizkinya dan telah bagikan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ma minda batin fil ardi illa allahi rizquha tidak ada satupun Dabah makhluk Allah Yang bernyawa, yang hidup Fil ardi di buminya Allah ini Illa ala Allah Kecuali Di Allah Di tanggungan Allah Apanya? Di atau tanggungannya Allah Rizkuha, rizkinya Sudah dijamin sama Allah Menjamin, Allah di dalam menjamin itu sudah menentukan yang pasti akan didapatkan hamba tersebut. Pasti, bukan tidak pasti, pasti akan didapa, didapa, diberikan kepada hamba tersebut, sehingga apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk hamba tersebut akan ia dapatkan dan dia tidak akan meninggal kecuali telah habis rizkinya Tek habis meninggal Belum habis dia gak akan mati Dan itu sudah diceritakan dan disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nah rizki ini sudah ditentukan oleh Allah Ketika di usia 120 hari dari kehamilan seorang ibu. Allah, Allah Rasulullah menjelaskan itu. khalquhu fi Kemudian setelah 120 hari Allah memerintahkan malaikat bi arba'i kalimat bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa syakiyun au Sa'id. Allah memerintahkan para malaikat di antaranya yang diperintahkan oleh Allah untuk dicatat dan ditentukan untuk seorang hamba tersebut adalah rezekinya. Ya. Rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Hah? Karena itu disebutkan di sini mugaddar wa maksum. Sudah mugaddar, ditentukan. Wa maksum dan sudah terbagi. Nah, artinya apa? ada ini ada itu sudah dibagi ini bagiannya fulan ini bagiannya fulan ini bagiannya fulan ini bagiannya sudah semuanya tinggal nanti turunnya ini turunnya di saat ini ini turunnya saat itu itu sudah semuanya seperti orang tua yang kaya raya beli sana beli sini kemudian orang tua tersebut menentukan ini bagiannya fulan ini bagian anak ini, ini bagiannya anak yang itu. Nah. Tapi diberikan kapan oleh orang tuanya? Apakah saat itu enggak? Nanti pemberiannya pun bertahap. Mungkin ini dulu nah, bagianmu, ngon nah, no, no. yang lainnya belum. Nanti sudah waktu, datang waktunya, nah, bagianmu kan no, anak. No. Sudah ada, sudah dibelikan oleh orang tuanya Mungkin dari anak itu masih kecil-kecil Tapi baru diberikan bertahap Ini dulu, nanti itu Padahal semua tempatnya sudah sudah ada Sama rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Fulan rizkinya sekian Dapat ini, dapat itu dan lain sebagainya Sudah dibagi Yang lain juga gitu Yang ini sekian Dapat ini, dapat itu dan lain sebagainya tapi di dalam memberikan sesuai keadaannya atau waktunya dan yang lain sebagainya, paham ini? Memberikan oleh Allah nanti. Ah, ini loh datang. Walhasil milik kita ini sudah ada. Lah ini ketika habis mati kita, belum habis masih hidup nggak akan mungkin yang sudah dibagikan oleh Allah ditentukan untuk kita ini milik kita ini kemudian tertukar. Yang itu nggak banyak dibuat kita, yang banyak punya kita diberikan itu tidak mungkin. Dan itu sudah dikuatkan oleh beliau dalam kasidahnya. Walladhi ghairik la yasilu ilaik hasilun ladaik. Walladhi ghairik yang milik orang lain layak nggak akan mungkin kamu miliki nggak akan mungkin datang kepada kamu sampai kepada kamu tapi hal yang ditentukan menjadi milikmu atau yang menjadi bagian kamu hasilun ladek pasti kamu akan mendapatkannya pasti akan datang kepada kamu mau tidak mau sebagaimana disebutkan dalam perkataan para ulama in lam ta'rif rizqik ya jika kamu tidak mengetahui alamat rizkimu maka yakini bahwa rizkimu mengetahui alamatmu mungkin kita muter-muter nyari ke sana nyari ke sini berangkat ke sana berangkat ke sini eh ternyata nggak dapat apa apa kita gitu. Rizky yang datang tahu-tahu ada orang datang anak mau beli dari ente ini loh kita keliling nawarkan ke sana nawarkan ke sini nggak ada yang mau semuanya menolak ternyata ada orang datang dengan sendirinya tanpa kita mengetahui dia siapa mau membeli barang kita milik kita lah itu menunjukkan bahwasanya pak Rizki itu yang mengetahui alamat kita walaupun kita tidak mengetahuinya. Dan itu menjadi bukti bahwasanya apapun sudah ditentukan oleh Allah untuk kita daripada rizki. Jadi kita nggak perlu resah, nggak perlu bingung. Sampai dikatakan oleh para ulama yang masih bingung, masih takut, tentang masalah rezeki ini belum beriman tentang apa kodok dan gadar Ini belum beriman dengan tentang kodok dan gadar Tapi kalau dia sudah ma, tidak khawatir, tidak takut, tidak resah, masalah rezeki berarti dia orang yang beriman dengan kodok dan godar. Kalau sekarang, kalau kita perhatikan banyak. Orang yang belum iman, nah, belum beriman dengan gotok dan godar karena masalah ketakutan, masalah rezeki masih resah. Aduh kok sepi gini ya? Gimana nanti ini? Ini dan itu ini resah ini. Ya. Tapi kalau orang yang beriman dengan godok dan godar. nanti dia ya yakin sudah dijamin, sudah ditanggung sama. Allah lah buat apa bingung sesuatu yang sudah dijamin hmm. itu sudah dijamin sama seseorang misalnya kaya itu dijamin sudah urusannya ini urusan ini saya kemudian takut kita nggak mungkin takut karena kita melihat yang jamin adalah orang yang kaya kecuali kalau yang ngomong tadi itu orang yang nggak punya apa-apa terus urusan ini bagus yang nganggung ngelihat di wonge, mangan soroh Kita pasti apa? Ragu. Tapi kalau orang kaya, enggak ragu kita. Buat tenang, mengandalkan dia sudah. Ini manusia ini. Yang semuanya ada di kendalinya Allah. Kapan bisa Allah ambil semua apa yang dia miliki? Bisa juga dia berkhianat dari apa yang sudah dia katakan, kan? Gitu ya. Nah, ini yang berjanji kepada kita yang menjamin kita siapa? Allah, Allah, Kok ragu. Allah yang sudah menjamin rezekinya, Allah yang sudah menanggung rezekinya, kemudian ragu, tak lucu. Kan, bukan kaya, loh. Allah ini bukan kaya, maha kaya. Kalau orang kaya menjamin kita, kita sudah seperti orang yang kuat. Ini yang Maha Kaya, kok kita malah khawatir? Orang kaya tadi itu bisa menjadi kaya karena ketentuan Allah. Kalau misalnya dibuat seketika sama Allah, bangkrut bisa lah, kok kita bisa tenang dengan jaminannya kepada Allah kita kok ragu kok masih takut padahal yang menciptakan segala sesuatu masa kalah sama binatang sama semut Nabi Sulaiman pernah memberikan makan kepada semut ngomong Nabi Sulaiman ke semutnya tidak usah keliling nang dindis nanti setiap bulan saya kasih makanan habiskan nanti bulan depan saya akan datang lagi Nasi lagi nggak dimakan sama semutnya loh kok nggak dimakan kan saya sudah berjanji akan datang lagi memberi lagi engkau adalah manusia yang mungkin lupa mungkin ingkar janji aku lebih yakin lebih percaya dengan jaminan dan tanggungannya Allah karena nggak akan mungkin lupa nggak akan mungkin ingkar janji kepada Nabi nggak percaya semut kok lebih percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kok kita manusia yang dikasih oleh Allah akal bisa melihat kekuasaannya Allah kekayaannya Allah tapi ragu takut khawatir atas jaminan dan tanggungannya Allah Kan aneh kan ya. Karena itu rezeki ini sudah mugadat dan maksum Jangan pernah bingung Orang yang bingung itu adalah Orang yang perlu memperbaiki Keimanan kodok dan takdirnya Tapi kalau orang sudah nggak punya bingung Tentang ini wah berarti Iman kodok dan takdirnya kuat Nah ya. lah di dalam menentukan dan membagi rezeki Allah ini kepada hambanya terbagi dua: ada yang dikasih oleh Allah kemurahan dalam rezeki, banyak dicurahkan rezeki kepada dia, kekayaan, harta luas. Ada yang enggak, enggak banyak rezekinya. Kemudian, kalaupun ada seret. Kalaupun ada rezeki, bukan nggak ada, ada rezeki. Tapi ada yang seperti air, mengalir. Ada orang mendapatkan bagian daripada rezeki ini tapi syarat Susah untuk mendapatkannya, susah untuk meraihnya. Butuh proses. Kalau ini enggak proses kecil sedikit, wur. Kalau ini enggak prosesnya rumit, dapatnya kecil sedikit. Ada macam-macam ya, Allah dalam menentukan dan membagi rizkinya. Ya. Tapi itu semuanya pak hikmat min Allah ada hikmah dari Allah. Ada hikmah. Nah. Lah hikmahnya apa yang bisa kita pahami hikmahnya itu memang Allah ingin adanya saling tolong saling bantu diantara manusia dari kelebihan masing-masing yang dimiliki misalnya ini semuanya dikasih oleh Allah rezeki yang luas. Kan bingung. Bangun pabrik. Siapa jadi pegawainya? Hah? Kenapa? Sama-sama rezekinya luas semuanya. Banyak semuanya. Terus kalau bangun pabrik, siapa yang jadi pegawai? Nggak ada. Lalu kan? Nah ada, Lah repot kan? Ini punya pabrik, ini punya pabrik, jadi satu rumah ini satu setiap rumah masing-masing punya pabrik, kan bingung? Yang tek pabrik toh omah, nggak ada jadi buruh. Semuanya orang yang kaya-kaya misalnya, loh, atau sebaliknya misalnya dijadikan semuanya seret rezekinya sempit terus mau nyari pekerjaan gimana mau usaha apa kalau semuanya sama-sama seret nah, dibuat oleh Allah yang ini lancar yang ini seret yang lancar bisa membantu yang seret yang seret bisa membantu yang lancar lo saling bantu saling tolong cuma biasanya yang lancar kemudian merendahkan yang seret yang seret kadang murka atas seretnya kemudian mendolimi yang lancar lah itu terjadi akhirnya kesalahan yang dapat merusak yang menjadi tujuan Allah dari hikmah seret dan lancar Padahal tujuannya Pak supaya saling bantu, saling tolong, saling ya, memanfaatkan satu dengan yang yang lainnya. Nah, kalau enggak kan jadi bos semua repot. Jadi bos semua, enggak ada burunya, repot. Ada perkantoran, kantor itu ada bos, ada bendahara, ada sekretaris. laki-laki okay, sugi semuanya. Enggak mungkin ada sekretaris, enggak mungkin ada bendahara, semuanya bos. Lah kalau semuanya bos, kabeh. Oh, Bingung. Jangan ini. Ana nek cocok yang ini, ana juga enggak cocok kalau itu, ana cocoknya yang ini. Bingung. Mau beli enggak jadi beli, mau kulaan enggak jadi kulaan ini, mau jual enggak jadi jual. Akhirnya eh, enggak jalan. Ya? Nah, itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ada dua dibagi dua dalam rezeki ada yang luas ada yang sempit ada yang lancar ada yang seret nah, bagaimana kalau kita berada di salah satu keduanya nah kalau kamu ini termasuk yang seret apa yang harus kamu miliki faalaika bisobri wal qanaa bimaga sama kalau kamu ini termasuk hamba yang seret rezekinya yang sempit ya, maka kamu harus sabar harus sabar dikasih oleh Allah kesempitan dalam dunia seret dalam rezeki ini harus sabar sebagaimana dikatakan oleh beliau, kunci kesuksesan itu harus dipondasikan dengan kesabaran, ingin mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan itu butuh kesah kesabaran harus sabar, dikasih sedikit sabar, ridho, seneng, walaupun sedikit seneng. Kemudian konaah, merasa puas dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah yang dibagikan oleh Allah untuknya kepadanya. Jangan kita nggak sabar murka, Tidik titik panas panas apot apot antep antep nggak satu menit jangan alhamdulillah walaupun tidak seberapa tapi ini minimal bisa menghilangkan rasa haus untukku walaupun nggak cukup untuk makan tapi yang penting minimal haus bisa hilang alhamdulillah syukur kepada Allah ini gini ini adalah rezeki dari Allah alhamdulillah Allah nggak lupa kepadaku, masih memberikan kepadaku, alhamdulillah, Lu syukur dia, sabar dia, seneng dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah ta'ala kepada pada dia. Itu kalau termasuk yang diseretkan, yang disempitkan. Tapi kalau misalnya yang di, termasuk yang diluaskan, misalnya kita termasuk wa in kuntamil muasa alehim, termasuk yang diluaskan rizkinya, Dibanyakkan rizkinya oleh Allah ya apa? Nah, maka, ambil kebutuhan kamu. Cari yang kamu butuhkan, ambil, manfaatkan apa yang kamu butuhkan, sisanya bagikan dalam kebaikan ketaatan. Jangan disimpan semuanya, kamu termasuk orang yang diluaskan rezeki. Dapat banyak, tapi tetap walaupun kamu mendapatkan banyak kebutuhan kamu nggak banyak, kebutuhan kamu nggak banyak dalam waktu satu hari satu malam. Berapa sih isi perut kita ini untuk satu hari satu malam berapa? Satu kilo, kebanyakan, kan gitu ya untuk perut kita. Misalnya kita satu keluarga lima orang anggap satu kilo setengah, anggap sudah satu kilo setengah beras, daging mungkin setengah kilo. Hmm. Ini dan itu butuh uang dua ratus ribu, kamu mendapatkan lima ratus ribu misalnya ini, misal. Kamu dalam satu hari mendapatkan uang lima ratus ribu, berarti ambil kebutuhan kamu dua ratus ribu, sisanya hmm. jangan kamu simpen. Wasrif ma bagi untuk membantu sholat Untuk membantu masjid Untuk memberikan kepada anak yatim Fakir miskin Dan yang lain sebagainya Jangan disimpan Jangan diambil semuanya Yang kamu butuhkan ambil Sisanya bagikan Jangan diambil semuanya Kebutuhannya diambil sisanya di ambil juga lah ini tomak namanya kita ini boleh bekerja nah, tapi ambil sesuai kebutuhan sisanya bagikan nah, dan itu telah diajarkan oleh rasul saw Wasallam dilakukan oleh para sahabat dilakukan oleh para tabiin dan yang lain sebagainya lain ya? jadi kalau termasuk yang seret sabar seneng dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Merasa puas dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah kepadamu. Tapi kalau termasuk orang yang luas. Maka ambil kebutuhan kita. Sisanya bagikan. Ya, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ataupun tempat-tempat yang membutuhkan dari tempat-tempat yang baik. Wa'alam.

tidak wajib bagi orang yang ingin memfokuskan diri ke, ibadah kepada Allah hanya yakhruja mengeluarkan mimali daripada hartanya Inka Allah jika dia punya harta auya ruka atau meninggalkan hirfa atau pekerjaannya wati atau dan dagangannya Inka muhtarifan. tarifan kalau dia adalah pedagang atau pekerja bagi الذي akan tetapi yang wajib alai atasnya Allah bertakwa kepada Allah fi di dalam apa yang ia lakukan baik itu dalam harta baik itu dalam ya, pekerjaan dan apa dagangan wal ijmal fi dan yang wajib atas dia selain takwa ijmal memperbagus memperindah fi di dalam mencari Nah, ketika bekerja, ketika berdagang, itu yang bagus, yang baik. Gimana caranya berdagang, bekerja yang bagus? Sekiranya tidak meninggalkan kewajiban, wala nafilatan dan kesunahan. Yaitu dari sholat dan ibadah yang lainnya. Wala muharram, tidak terjerumus di yang diharamkan. Wala dan yang lebih, yang tidak dibutuhkan. Latas luhu yang mana yang fudul yang lebih ini Latas luhu tidak pantas al istiana untuk meminta bantuan bihi dengan yang fudul fitarikilah di jalan Allah. Nah, kalau kita mau mengkosongkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, nggak wajib kemudian kita kalau punya harta kita habiskan harta kita, kita buang misalnya, atau kalau kita punya pekerjaan atau dagangan kemudian kita tinggalkan dagangan, nggak enggak wajib. Boleh. Walaupun kamu mau memfokuskan diri kamu untuk ibadah, tetaplah kamu harta kamu tetap milik kamu, pekerjaan tetap ada, dagangan tetap ada. Tapi jangan sampai harta, pekerjaan dan dagangan tadi itu membuat kamu tidak bertakwa kepada Allah. Membuat kamu tidak peduli di dalam apa yang kamu cari atau yang kamu dapat daripada Rizki, harta, kekayaan Misalnya ya. Kemudian Jangan tinggalkan Kewajiban, jangan tinggalkan Kesunahan karena berkerjaan atau, atau karena Ngurus harta misalnya ya. Kemudian juga apa Jangan sampai terjerumus dari yang diharamkan Oleh Allah atau Mencari yang lebih Dari kebutuhan, yang mana yang lebih Itu sama sekali tidak bisa Membantu kamu atau pantas menolong kamu tarikilah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, karena itu orang yang mulia mereka tetap punya pekerjaan, punya dagangan, tapi itu semuanya tidak membuat mereka lupa akan kewajiban. Sehingga dipuji oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an -dikrilah. Rijalun, orang-orang bukan laki-laki itu semuanya perempuan ataupun laki disebut rijal karena apa kemanusiaan yang sempurna di dalam menjalankan pengabdiannya kepada Allah ini orang hebat gitu loh rijal seseorang yang hebat nah itu siapa mereka adalah yang latul hihim tijarotun dagangan bisnis jual beli tidak bisa membuat mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang wajib. Paham enggak? Itu yang wajib. Kamu punya dagangan enggak masalah, kamu punya pekerjaan enggak masalah, kamu punya harta enggak masalah. Tidak harus karena kamu ingin fokus konsentrasi mengutamakan ibadah kemudian meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan dagangan atau harta enggak, enggak harus. Itu semuanya tetap menjadi milik kamu, enggak masalah. Akan tetapi jangan sampai apa yang kamu miliki daripada harta, pekerjaan, dagangan ini merusak ibadah kamu, merusak ketaatan kamu, merusak kebaikan kamu yang wajib ataupun yang sunnah. Juga jangan sampai membuat kamu terjerumus di dalam yang diharamkan oleh Allah atau mencari lebih yang sama sekali tidak dapat membantu kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Fa in maka jika seorang murid mengetahui annahu bahwasanya tidak akan lurus hatinya. Walayaslamu Dinu dan tidak akan selamat dinuhu agamanya. Illa anil kecuali dengan mengkosongkan daripada harta. Wa anil asbab dan daripada sebab-sebab yaitu pekerjaan dan dagangan. Albatah secara total. Lazimahu maka baru wajib itu. Misalnya harta pekerjaan dan dagangan jika apa tidak menyelamatkan dia artinya membuat dia lalai. Ini semuanya dapat membuat dia lalai, tidak akan membuat dia ingat pasti karena ini dia akan meninggalkan kewajiban, atau meninggalkan kesunahan, atau terjerumus dalam yang diharamkan. Karena apa? Kurang mampu, kurang kuat dirinya menghadapi fitnahnya. Hal-hal tersebut, misalnya, maka mau tidak mau dia harus meninggalkan. Ini bagi orang yang benar-benar ingin sampai kepada Allah. Kalau yang tadi itu orang yang kuat, sehingga tak, tidak perlu meninggalkan harta, tidak perlu meninggalkan pekerjaan ataupun dagangan, tapi kalau nggak mampu, karena kalau dia tetap punya harta atau bekerja atau berdagang, akhirnya lupa kepada Allah, lupa akan kewajiban meninggalkan kesunahan, misalnya. Wah, karena pekerjaan sampai naik si ya. atau karena dagangan aku ndak sok melbu saiki misalnya ini ya. dan yang lain sebagainya lo ini nggak bisa karena dia mau fokus konsentrasi dalam ibadah ya apa tinggalkan ya. tinggalkan sudah tapi bersamaan dengan itu kalau misalnya dia fa'inkan kalau azwaj au maka jika kalau dia punya anak punya istri yang wajib ia nafakoi dan wajib dia kasih pakaian lazimahul giam bidalik tapi wajib dia melaksanakan itu Saya dan berusaha untuk itu nah, jadi hanya bekerja untuk menutupi kebutuhan yaitu nafakoh kepada istrinya dan anak anaknya setelah itu tinggalkan nah, jadi kerjanya itu cuma nggak seperti pagi sampai malam atau pagi sampai sore enggak karena apa dia nggak aman kan nggak aman nggak bisa apa pasti terganggu kalau dia mau ibadah pasti terganggu dengan adanya ini berarti kalau dia punya anak punya istri maka dia wajib bekerja untuk menutupi kewajiban nafkah tok itu kalau dia punya anak atau istri kalau nggak punya anak nggak punya istri ya sudah secara totalitas wes nggak bekerja ibadah kepada Allah tapi kalau dia nggak kalau dia punya anak punya istri maka dia bekerja atau berdagang untuk dapat menutupi selebihnya dia tinggal fa'in ya maka jika dia tidak mampu tidak mampu hal itu yaitu tidak mampu mencari nafkah tidak mampu tapi tidak mampunya itu adalah sesuai dengan syariat ya uzur dalam syariat faqat kharaja minal harot dia keluar dari dosa atau selamat daripada dosa eh tidak mendapatkan dosa kenapa tidak menjalankan kewajibannya memenuhi nafkah kenapa tidak mampu dia misalnya cacat secara fisik tapi dia beribadah kepada Allah, memfokuskan dirinya ibadah, sedangkan dia mencari nggak bisa secara fisik nggak mendukung misalnya. Apakah berdosa karena tidak mencari atau tidak berdagang atau bekerja untuk menutupi? Tidak berdosa. Karena apa? Secara syariat sudah ma'zur. Gitu ya. Secara syariat sudah ma'zur. Ya, mudah-mudahan kita bisa riba, sabar, puas, senang dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sedikit banyaknya. Dan mudah-mudahan kalau kita dikasih oleh Allah yang banyak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjauhkan kita dari ketaatan, kewajiban, kesanahan dan mudah-mudahan yang banyak tadi itu bisa membuat kita meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita, kebaikan kita, kepadanya, Amin. Allahumma Amin. Nusallallahu Wasallam Muhammad dan Muhammad. Ya Rabb, nafarafna bi tarafna, wa asrafna ala asrafna فتب علينا توبه تغسل كل حوبه واستر لنا الأورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيرة او صحبه والمسلمين اجمع امين يا ربي اسمع بدلا وجهدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سُولِ بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي, بكل سولي صلى, صلى وسلم ربي عليه عَدَّ الحب واله وصحبه عداد تخشيصه به والحمد للاله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دَائِمًا حَبَّةٍ النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلامنا المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة